Sunnah ni kalau difahami mengikut takrifan para ulama hadis, iaitu apa-apa yang kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kata-kata baginda, perbuatan baginda ataupun pengiktirafan baginda terhadap sesuatu perkara. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi? Kata-kata sunnah. Perbuatan sunnah. Iqrar Nabi, Nabi lihat dan Nabi setuju dengan perkara tersebut, itu juga dipanggil sunnah. Walaupun Nabi tak bagi komen apa-apa, benda berlaku depan Nabi. Jangan silap faham sunnah maksudnya kalau buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Itu sunat. Itu sunat. Sunnah jugalah. Tapi itu sunat menurut istilah fiqah. Macam kita kata, kamu sembahyang apa ni? Saya sembahyang sunat. Sunnah juga. Sebab sunnah ni setiap perbuatan Nabi adalah sunnah. Solat tu sunnah tak? Sunnah. Siwak sunnah tak? Sunnah. Berkahwin sunnah tak? Sunnah. Memperdegakkan negara Islam sunnah tak? Sunnah. Membaca Al-Quran sunnah. Jangan faham sunnah itu benda yang sunat. Sebab ada sunnah yang wajib. Dia kata solat lima waktu sunnah Nabi tak? Sunnah. Tapi hukumnya? Hukumnya ulama beza pendapat lah. Mazhab Syafi'i kata sunat muakkad. Mazhab Ahmad kata wajib. Mazhab Hanafi kata wajib. Poinnya ialah sunnah tak? Sunnah Nabi. Nabi buat benda tersebut. Qiyamul Ramadan sunnah tak? Sunnah. Tapi hukum dia sunat. Dah tak jadi hukum wajib dah. Jadi jangan ingat sunnah tu, sunat tu sunnah. Jangan. Kalau tidak kita akan pandang enteng kepada sunnah Nabi. Nanti kita akan pandang enteng. Kita kata, kenapa dia ni buat macam ni? Bersungguh-sungguh menyimpan janggut. Dia kata sunnah. Ah, sunat je. Tak semestinya semua sunnah itu sunat. Ada sunnah yang wajib. Bahkan wajib ditegakkan. Bahkan syiar, sebagainya syiar. Ini kesilapan manusia bila kata ni, ah, ni sunnah. Itu sunnah. Dia faham setiap yang sunnah itu sunnah. Bahkan yang hak yang benar ialah sunnah itu adalah segala yang disandar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhak ditegakkan. Bahkan termasuk sunnah juga ialah sunnah khulafa ar-rasyidin. Ha, itu kena faham. Nabi kata alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kamu pegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang dengannya. Wa'addu 'alaiha, dan genggamnya. Bin nawajizi, dengan kamu punya geraham. Kenapa kata genggam dengan geraham? Bukan pegang tangan lagi kuat. Betul tak? Nabi kata peganglah dia bersungguh-sungguh dan gigitlah dengan geraham kamu. Bukan pegang dengan tangan lagi kuat ke daripada geraham. Maksudnya kalau kita faham macam ni lah, tangan dah pegang dah, dah tak ada tempat kita gigit. Maksudnya lagi lah, bersungguh-sungguh pegang walaupun dengan apa saja, walaupun dengan gigi kamu, kamu pegang dengan kuat bin nawajis. Ataupun sebenarnya istilah sebut ialah istilah Arab, uslub Arab nak mengatakan bahawa berpeganglah dengan kuat dengan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum.